Terangkat juga ya. Seperti ini ya lumayan. Biarpun ada akarnya cuma satu. Oke, mungkinan akan saya bawa tur. Halo Bro. Ya ketemu lagi di channel saya di Bubur Dongkel. Pada kesempatan hari ini saya mau ngembolang lagi atau berburu lagi Bro. Ya perburuan saya kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh adik saya ya di sana itu yang mempunyai channel Golek Bonsai. Nah, kemungkinan teman-teman sudah tahu semua. Oke Bro. Ya tempat perburuan saya kali ini lokasinya seperti ini, ada di semak-semak seperti ini. Sangat rimbun sekali. Nah, kemungkinan di sini ini kebanyakan dari jenis bahan bonsai serut. Serut ya? Ya mudah-mudahan perburuan kita kali ini mendapatkan dari bahan bonsai serut yang berkarakter atau yang istimewa katanya. Oke Mas Bro, gak pakai lama, langsung aja saya akan coba cari-cari. Yaitu rupanya adik saya sudah mulai mengecek apakah sudah dapat pesan itu. Akan saya coba lihat. Oke, ikuti terus hati Bumbu Dongkel. Lokasinya rimbun, kita harus hati-hati juga. Biasanya kalau rimbun di seperti ini banyak. Jadi rupanya ada dari bonsai serut kecil ini ya, tapi unik. Lumayan ya, diambil aja. Ambil aja lumayan. Tambah-tambah. Nanti kan bisa dikantongin. Itu atasnya juga ada tuh. Banyak atasnya. Ini lurus ini, kurang bagus. Kurang begitu menarik. Nah. Ya, kemungkinan kita cek lagi di sebelahnya, kemungkinan masih banyak ini. Masih banyak itu juga banyak. Oke Mas Bro, ya ini ada lagi dari jenis bonsai serut juga. Itu rupanya di dalam semak-semak atau rerumput gajah. Ya kemungkinan yang ini proses pendongkelannya juga lumayan sulit. Ya, nanti kalau adik saya tertarik ya gak apa-apa. Rupanya saya tertarik yang sana itu. Ya, itu sudah terlihat kerimbunan. Dan juga proses pendongkelannya agak sulit soalnya ini dari tebing atau pergampengan gitu. Oke Bro, ya akan saya cek dan berkarakter. Oke. Ya seperti ini setelah kita gali berdua terlihat ini entah jadi satu entah jadi dua nih kak, sangat cantik ya, unik ini. Itu seandainya jadi satu istimewa, nggak jadi satu pun juga bagus ini. Perburuan kita kali ini sangat luar biasa ya. Ini yang satunya karakter batangnya kenceng. Nah ini belum tahu sebelahnya, mudah-mudahan juga ada akarnya. Oke Mas Bro, biar gak lama-lama kita kali lagi, soalnya ini cuacanya sudah sangat panas sekali. Oke. Nah, berangkat juga ya. Seperti ini ya lumayan, biarpun ada akarnya cuma satu, ini bisa mempercepat juga proses tumbuhnya dinas. Ini belum dipotong-potong ya, nanti kalau sudah dipotong-potong pasti ya lihat aja lagi dah. Oke Mas Bro, ya seperti ini. Oke, mungkinan akan saya bawa tur. Oke Mas Bro, ya seperti ini. Ini sudah kita potongi. Satu lokasi dapat berapa? Tiga. Dapat tiga dari jenis bonsai serut. Dua akar sudah terpotong, tinggal satu akar itu bedanya. Kecil. Dalam ya. Lumayan. Saya gali aja dulu. Akhirnya terangkat juga. Gimana kak? Kita bawa ke tempat yang lebih teduh ya. Iya. Soalnya sudah potong-potong. Panas. Panas banget. Oke. Oke Bro, ya seperti ini. Satu lokasi dapat
3 bahan bonceng serut. Tak sia-sia juga perburuan saya kali ini bersama adik saya yang mempunyai channel Kolek Boceh ya. Oke, kemungkinan akan kita potongi terlebih dahulu biar nanti kita bawa pulang biar tidak terlalu berat. Antik sekali, biar pun tidak dapat yang jumbo-jumbo. Unik-unik. Oke, Mas Bro, ya setelah kita potong-potongi hasilnya kurang lebih seperti ini. Tadinya tidak bagus-bagus amat. Setelah kita potongi ya lumayan juga. Nah, ini ada kerowak-kerowaknya atau berlubang atau juga bolong, Mas Bro. Banyak sekali ya. Dan ini nah, sederetan dapat jenis 3 ini bonsai serut ya. Keren kan? Masih tanamnya kemungkinan miringnya seperti ini kayaknya. Coba dibalik-balik-balik. Dibalik ke sini. Oh, baliknya. Ya. Itu kemungkinan. Lebih keren mana? Sangat cantik, keren. Luar biasa sekali. Ya ini yang kecil. Yang kecil ini cantik dan unik kan. Perburuan kita-kita kali ini tidak sia-sia, tidak sia-sia. Biarpun dapat tidak terlalu besar-besar, tapi antik dan unik. Oke, Mas Bro, ya seperti ini telah kita potong-potongi bersama adik saya. Tujuan kali ini biarpun tidak mendapatkan dari bonsai yang besar-besar ya, tapi antik dan unik. Dan lumayan karena ini cuacanya sudah sangat panas sekali. Ya kemungkinan perburuan saya kali ini ya cukup sampai di sini dulu. Ya, kemungkinan nanti kalau ada waktu lagi kita berburu lagi ya. Siap. Oke, Mas Bro, ya hasilnya seperti ini dulu. Oke. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocemania. Mantap.